Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Roci. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Beverly Hills Polo Club seri BP3540X590. Jam tangan Polo Club Beverly Hills ya, dengan model terbarunya. Beuh, modelnya cakep banget. Di bagian dialnya tuh itu gradasi antara warna biru dengan warna gelapnya. Ini bagian bezelnya tuh gak bisa diputer. Sayangnya walaupun dia gak bisa diputer, tapi penulisan angka 3-nya tuh yang biasanya kalau buat jam tangan diver itu angka 3-nya kan di sebelah sini. Kali ini di bagian bawah loh. Biasanya kalau jam tangan diver ya, kalau dia mau pingin niru jam tangan diver, angka 3-nya tuh gak hadap ke bawah, gak di sebelah kiri ya, tapi di sebelah kanan dan hadapnya tuh ke atas kayak gini. Nah, kayak penulisan angka 40 nih. Sadar gak? Nih, kalau mau ikut jam tangan diver harusnya kayak gitu. Tapi kan ini gak bisa diputar, jadi wajar banget kalau modelnya kayak gini. Nih, ini bentuknya timbul. Kalau kalian pegang bakal kerasa banget nih. Ini timbul. Terus ini gerigi-gerigi gitu. Di bagian sampingnya polos. Chrome, motifnya chrome. Ini ada dua tombol push button yang fungsinya itu buat dual temp. Yang biasa dipakai buat apa itu stopwatch, kali ini dipakai buat dual temp. Di sini ada hari, ada 24 jam dan ada tanggal. Buat setting tanggal, kalian tinggal tarik setengah gini terus kalian putar ke bawah. Kalau buat setting jamnya ditarik pu, kalian putar ke bawah juga. Tuh. Cakep ya? Nih, cakep banget. Bagian strapnya kayak gini, ini bahan stainless padat, ada dua warna silver sama rose gold. Di bagian buckle-nya ada tulisan Beverly Hills Polo Club. Dan kalau dipegang tuh kayak gini. Jadi dipencet dulu. Di bagian backcase-nya ada tulisan Beverly Hills Polo Club BP3540X590 keramik safir khusus glass all stainless 10 ATM buat resist. Keren. Logonya Beverly Hills juga keren banget. Kalau mau lihat fosfornya kayak gimana? Coba kita cek dulu ya. Oh, lumayan terang. Ya, lumayan terang. Nih. Ya. Untuk ukuran dan diameter jam tangan ini berukuran berapa? Sebentar. Berukuran 4,4 ya, hampir 4,5 sih. Kemudian tebelnya ada di 1,2. Kemudian untuk ukuran strapnya ada di ukuran 22. Ya, kalau kalian mau ganti kalian harus custom dulu. Yang tengahnya itu dilubangin kayak gini. Jadi pinggirnya tuh kosong kayak gini. Untuk tengahnya dilubangin. Kalau mau dipakai kurang lebih seperti ini. Nih, cakep. Nih. Ya. Tuh, nih, modelnya cakep banget. Dan untuk harganya jam tangan ini dibanderol dengan harga nih, 2.300. Harganya sama, ini presis dari kantornya ya, 2.300. Kacanya dari mineral tapi udah dilapisi pakai safir ya, jadi bikin enggak gampang kegores. Untuk boxnya kayak gini, dapat box, dapat kartu garansi dan ada manual book juga. Garansinya 2 tahun dan itu berlaku di mesinnya. Oke, barangnya ready teman-teman. Kalau misal kalian senang sama jam tangan ini, kalau kalian mau dapetin jam tangan ini dengan harga murah, kalian tinggal WA aja. Nomornya udah ada di bawah ini. Di 0838 6565-8989. Bisa juga ke Instagramnya @elangarlojisolo. Marketplace-nya juga bisa. Di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe. Karena kita bakalan upload video setiap hari, jadi silahkan tinggalkan komentar. Kalian pengen di review jam tangan apa? See you.